saya bikinin makanan ya. Ya, bikinin makanan, bikinin minuman, bikin beli kue-kue semua. Tolong bikinin es teh anget ya. Iya. Apa? Es teh anget. Es teh anget. Ibu, banyak masalah. Ini perasaan kan kita yang punya rumah. Kok disuruh-suruh sama dia sih? Dia kan cuma bintang tamu di sini. Ini kan rumah Mama Ami, bukan rumahnya Elma Tiana. Ini kan rumahnya Rukia ceritanya, di rumah Mama Ami. Gimana sih kamu? Nggak tahu orang acting ya? Mama. Rame bener. Ini siapa nih? Rame bener. Apaan rame bener? Iya rame bener dari tadi. Rame banget. Ini siapa? Terima kasih ya sudah diundang di rumah Mama Ami. Oh, udah sadar sih. Iya, pemirsa di rumah Ami kita kedatangan bintang tamu spesial, Elma Tiana. Elma, ayo dong main sinetron lagi, kangen nih. Ya, Mama. Nyuruh-nyuruh orang suka-suka mau main mau enggak, suka-suka dia. Zaman aku kecil mau nonton. Ya kan? Berarti tiap kamu umur berapa sih Gigi sekarang. waktu aku zaman-zaman X? Dulu aku pernah. Dulu Raffi itu pertama kali main sinetron sama aku loh. Iya. Pertama kali masih dulu aku dipeluk-peluk katanya kayak Sultan Jorgi ya. Elma Tiana ibu gurunya. Iya. Dulu Elma Tiana jadi gurunya, aku ceritanya naksir sama gurunya tau. Aku jadi naksir ibu-ibu itu semenjak dulu aku masih kecil. Oh, dibentuk dari kecil ya. Itu pertama kali Rani main sinetron ya, Elma ya? Iya, makanya itunya dipajang sama mama di rumah. Tadi waktu datang ke sini, ini gak? Macet gak? Enggak? Enggak, jalanan sepi banget. Karena yang ramai tuh di situ tuh. Tuh kita kasih tahu nih supaya penduduk-penduduk yang di Jakarta sama di mana-mana di seluruh Indonesia, meskipun ada kabar-kabar demo, tapi semuanya masih aksi damai. Ini kita kasih lihat nih. Oh. Semuanya alhamdulillah tertib ya. Gubernur DKI juga nonaktif Basuki Cahayapurnama segera diproses hukum terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh saat berorasi. Emang itu demonya daerah mana aja sih? Di depan masyarakat di Istiqlal, daerah pusat ya. Jadi kalau memang ada yang mau ke daerah sana, ya hati-hati perlu. Tapi sih sejauh ini katanya segala demonya berjalan dengan lancar. Cuman masih jalanan macet aja, jadi kalau bisa dihindari, apalagi yang bawa-bawa anak tuh. Makanya hari ini Rafathar aku taruh di rumah aja. Karena takut kejebak macet, malah kasihan ya. Bukan, Rafathar gak ada di rumah. Orang Rafathar ikut demo di sana, wah lagi gitu. Udah. Emang Tiana mau main sinetron lagi gak? Tadi lagi ngomongin, waktu kecil tuh aku kalau nonton sinetron pasti ada Elma Tiana. Kakak ya? Tante dong ya. Kakak. Itu eksis dulu tahun 97. 97 kamu berapa? SD. Oh SD ya. Sekarang aku 28, berarti 20 tahun yang lalu ya. Ya benar SD aku satu pasti. SD ya. Rumahnya masih rumah yang dulu gak yang pernah aku mampir? Sebelahnya lagi pindah, Vi. Deket tau rumahnya sama kita. Deket-deket, oh, gitu. Kita tetangga. Cilandak, ya, tetangga ya. Cilandak, banyak landaknya di situ. Terus nanti kalau misalnya sekarang kan anaknya tuh Tema udah besar ya, Isya ya? Iya, Isya 17. Oh 17? Oh, dia udah kuliah sekarang. Nggak diajak hari ini? Apa kalau lagi kuliah? Diajak. Tapi kata rencananya kemarin ada isu-isu Cica Emma ini berbadan dua ya? Waduh, berbadan tiga, Bo. Jadi bener gak sih katanya? Rencana untuk hamil masih kepengen, masih mau. Cuma kemarin memang ke dokter ya kan untuk apa namanya, untuk program hamil lagi. Cuma masih belum. Tapi lagi program. Lagi program. Berarti didoain biar cepet. Dapat lagi, amin. Ya Rabbal Alamin. Nih ada capture-annya nih waktu ada berita tentang Elma Tiana hamil lagi. Mana ya? Nih, ada nih. Mana? Nungguin. Lanjut. Oh, gak jadi. Nah ini dia, hamil Elma Tiana berharap bayi laki-laki. Iya. Pengen banget punya laki-laki. Iya, karena semua anak-anakku perempuan. Jadi Isya perempuan, anakku juga yang dari suami juga perempuan, tiga gitu kan.
Jadi pengen. Sekarang anak tiga ya? Tiga sama anaknya Reggie, oh, iya, iya, satu laki-laki, ya kan. Tinggal di rumah juga, jadi cuma pengen kalau punya anak dapatnya. Pengen laki-laki ya? Laki-laki. Kan banyak makan daging katanya. Apa? Banyak makan daging kalau mau anak laki-laki. Oh gitu ya, pengaruh ya? Oh, iya, aku banyak makan daging waktu itu. Iya, katanya denger-denger gitu. Oh, kamu juga makan daging juga? Suka makan daging. Enggak, dia makan hati banyaknya. Hati sejenis daging juga ya. Tapi itu kan kemarin rame-rame itu ada masalah yang Agatot. Aduh, udah jangan dibahas deh. Disuruh katanya gimana. Dikomentari sedikit aja lah. Ya pokoknya aku sebenarnya udah gak mau ikut-ikutan lagi, udah lalu lah ya gitu. Sekarang tinggal menunggu proses persidangan dia aja lah gitu. Yang penting aku udah gak, aku kan udah 5 tahun ya udah gak di sana ya, udah gak ada hubungannya sebenarnya. Tapi memang kalau misalnya sekarang dia terkena. Pelajaran dan ya, pengalaman yang didapat apa? Pengalamannya banyak sih banyak, intinya ya jangan salah pilih guru lah. Jangan salah pilih guru. Jangan salah. Pokoknya jangan sembarang curhat ya mama ya. Gitu. Curhat sama mama dede, itu curhat. Bener. Mama dede curhat yuk. Jangan. Kan gak ada Agatha curhat. Jangan sembarang curhat. Benar itu. Jangan sembarang curhat. Ya. Benar.